sama 20 dia akan sudah matang. Kalau sudah matang dia takkan buta lagi. Kataku ya umur 12 sampai 14 saat dia bengkok lagi. Kalau sampai 21 tak jangan risau. Leher terlalu lurus lah menyebabkan sakit leher. Ini siapa? Oh ini ibu, okey. Tadi. Okey. Sekarang saya cek dulu ya. Nah, tengok ini, saya start. Ini ialah 0101. Tengok dia punya pinggang. Okey, cuba berdiri. Pandang sana. Nah, ikut saya. Nah, tutup kaki. Buka kaki sebelah kiri. Tangan tutup. Ikat jari. Bawah. Kepala ke bawah juga. Nah, sini sengit-sengit. Kalau ini dia punya skoliosis. Tiga puluh tujuh. Sini maksimum 37. Maksimum 27. Sepuluh. 27. Ingat lah. 10, 27. Okey. Nanti tengok soringnya berapa. Sila tidur. Umur 21. Cek posisi tali Papua, wah jauhnya. Nah, ini tekan ini salah utama satu, wah sakitnya. Tengok sini tekan ini okey. Ini kedua, tiga, tapi sini sudah tercepit salah. Ini tak enak. Satu, dua, tiga. Maknanya menyebabkan kadang-kadang sakit kepala atau tangan dengan pinggang tak enak. Ya, ini dia. Pam-pam, kalau ini tak bagus, ya sakit. Sebab dia punya X-ray ya. Ini naik sampai sini, ngok-ngok. Keduanya ini, ayo sering sakit kepala sebab dia leher terlalu lulus. Tiga, ini lulus sampai sini, letak satu stopper, sentuh seluar saya. Ayo, sini sudah terkunci sakitnya. Dan putar ke sebelah sini, ayo. Masalahnya ini sumpat saraf menyebabkan selalu sakit kepala. Nah, rasa nanti hilang. Coba tengok tangan ni, naik. Ah, ini okey. Ini okey, ini ringan. Tiga, ngok-ngok. Ini putar ke belakang, nyok. Ih, polis sentuh tangguh saya. Ini polis sampai sini. Tapi ini sudah terkunci. Ini semua sudah terkunci dari tulang belakang. Okey. Kepala naik. Ayah, tak bagus lah sini. Putar ke kiri. Ayah, sakitnya. Putar ke kanan sini. Ayah, tak enak. Yang kirinya sakit sekali. Ay, nyonyo. Aduh. Nanti hilang. Okey, relax lah. Turun. Naik. Ow! Kaget. Sebelah sini. Hai. Selesai. Hai. Selalu sakit kepala. Umur 21 lah. Sering sakit lah, mem. Sebab dia punya skoliosis. Terlalu bengkok. Okey. Nah, tadi apa pun tak. Hanya putar kiri. Kanan. Okey, sekarang saya cek balik ini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tadi sini saya nyong-nyong. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, tengok tangan ni naik. Wah. Wih. Wah, berlepas sih. Wah. Wih. Tiga. Wah, sampai tangan pun boleh. Keempat. Wah, lega. Ringan. Ini yang penting sekali. Lulus tadi tak besar. Sentuh seluar saya. Bom. Sentuh perut saya, pom-pom. Sentuh dagu saya, hai, dong. Dan putar ke sebelah sini pun ringan. Tadi leher ya, tak bisa putar ke kiri. Ah, sakit lah. Nah, ini turun, naik. Nyik, ngok. Ngok. Putar ke kiri, kanan. Kiri, kanan. Enak oh. Ayo, sekarang boleh putar kiri kanan tadi. Wah, sini selalu menyebabkan selalu sakit kepala, mati kabus dengan kebas sini dengan pinggang. Sekarang seip. Nanti lagi enak.
Tengok ah. Karina lau. Iya iya. Iya. Nah, tadi ialah 20. 10. 27. Kalau 27 kali kali 2. Kali 40 lebih. So dia punya bawah 45. So lebih kurang. Nanti ini nah ini. Kalau ini bengkok menyebabkan sini, ini atas menyebabkan leher. Oke. Okay. Sambat paru-parunya. Enak-enak. Tarik telinga. Enak. Ya. Ayo. Meletup. Ayo, meletup. Satu. Dua. Dua tangan ke belakang, gabungkan jari. Hidup kaki saya. Nah, ini penting ya. Nafas. Ah, wah, ini tengok sini, lembut. Sini keras. Ini lembut, sini sudah terkunci. Oh, lanat deh, hongkong. Piak-piak. Oh, ini macam. Oh. Ah, lega. Nah, sekarang cuba lagi. Dua, ikat jari. Gabung. Nah, hidung. Nah, putar. Nah, ngok. Wah, kiri, kanan, kiri, kanan. Ah, so longgar banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini semua okey. Dua tangan pun sudah seimbang. Seimbang ke belakang pun seimbang. Putar pun buka enak. Kepalanya naik atas kiri dan kanan. Bagus. Berdiri. Tengok dia punya pelvis. Tengok sini ya. Ah, ini penting sebabnya skoliosis saat ya. Punca dari pelvis suara tinggi sebelah. Dekat sini. Ini satu. Ayo, tak enak. Oh. Sentuhan kedua, sentuhan ke sini. Oh. Sentuhan ketiga sini. Ayo, ayo, ayo. Sentuhan empat. Ayo. Tengok satu jari saya. Sini, satu. Sini, satu. Ini, satu. Ini, satu. Sentuh pun tak boleh. Nanti. Hilang. Oke. Okay. Ah, ya betul. Ah, lupa. Ah, ini macam lah. Dua jari ke sini. Wah, dengar bunyi apa? Tak. Sekarang cek balik. Ini, nah sini. Satu. Tekan sini. Dua. Tiga, empat. Okey, guna empat jari. Satu. Dua. Tiga. Sudah hilang. Tata mana? Tata apa cari? Enak, oh. Okey. Tengkorap, ah. Skoliosis biasa punca dari pelvis. Ini tak seimbang menyebabkan kaki. Tengok. Ini kaki bengkok. Ini. Ayah, tengok. Ini letak sampai sini. Tidak boleh ke bawah. Kalau boleh ke bawah, pom. Ini terlalu tinggi. Ini maknanya semua sudah tak seimbang. Tengok. Kedua ini. Ini pun sama. Maknanya punya pelvis ini tinggi sebelah. Tining, tining. Okey, seimbangkan. Wow. Prop. Woi, yo, prop. Yo, 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 yo. Tangkap ular. Ah. Wah, satu, dua, dan tiga. Ini, satu, dua, dan tiga. Seimbangkan. Ah, krop. Oh, ya, sekarang tengok. Tining. Tining. Ngok. Wah, so lembut loh. Tadi terkunci. Ini. Nyek. Bagusnya. Wah. Oh.
wah, oh iyo iyo, ini, bagus, ale, ngok lembun. Enak oh, enak. Tidak terkunci lagi, tidak terkunci lagi. Oke, sekarang adik tidur menyiring. Sekali, Papua, oh Jakarta. Nah ini satu, dua, seimbangkan skoliosis ya. Ah ini dia. Wah, uyo. Sebelah sana. Wah, banyak enjoy ya, Wak. Bukan sakit lah, enjoy ya. Enjoy, enjoy. Ini. Wah, pop pop. Nah, bagus. Terlentang. Ini penting ya, tengah dia semua bengkok terlalu banyak ya. Punca dari sini. Ini nomor tiga. Sakit lah. Ini empat. Oh, sakit lah. Ini nomor lima. Sakit lah. Okey, okey. Nanti hilang. Kaki bengkok. Sampai sini sudah terkunci. Keduanya, ini sudah kaku. Tengok, tak sampai lagi. Terkunci. Empat jari, sini, sini, sini. Lepas tu lutut tekan sini. Ayah. Cuba tengok ini, nomor tiga. Empat, lima, S1, lanti hilang, kaki bengkok, ayo, ini buka pun tak pisah, sampai sini terkunci, lututnya, letih le, latihan, oke sekarang seimbang apa yang biar bisa, relax ya. Wah, krop krop. Okey, bau. Satu, dua, tiga. Nafas. Satu, dua, tiga. Tahan. Empat lutut. Satu, dua, tiga. Sekarang cek cek ya. Ini tiga. Empat, lima. Hilang oh, hilang kaki lipat nyau, wah sampai tadi tak bisa buka titit sampai kakek lutut bagus, coba tengok kaki sebelah kiri ini tiga empat lima S1 tiga empat lima S1 kaki tengkok ngeok dua jari sini lepas tu ini buka titit ngeok ngeok pong enak wah. Bagus. Sekarang kaki pun sudah seimbang. Seimbang. Tidak terjepit saraf. Tidak terjepit saraf. Bagus. Sekarang memposisikan seluruh badan. Ha, angkat pinggang enggak? Ini untuk menyusunkan abunya. Nafas sembus. Nah, ini ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Rasa berdunyut, dunyut, dunyut. Dengar bunyi krop sampai eko. Wah, macam loket. Enak oh. Enak.
Enak. Oke, sekarang tadi dengar bunyi klok 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 sampai echo. Sekarang kaki lagi. Lagi lembut. Lagi lembut. Oke, sekarang boleh duduk. Boleh duduk, pandang sana. Cecet balik. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat. Dua tangan, seimbang. Seimbang, ke belakang. Seimbang. Oke, berdiri. Pandang sana. Cecet sini, pelvis. Empat jari ya. Tiga. Empat. Lima. Satu. Sakit berlainan tadi. Oke, sekarang tengok dia berapa darjah. Tadi, 10, 24. Sekarang, cek balik lagi. Tutup, buka kaki kanan. Tutup jari, ikat dan turun. Dua, satu. Sini, dua, satu. Wah, sini cantik. Tiga, empat. Dua, satu. Dua, tujuh. Ini kosong, satu. Nah, sini suara rata. Suara menurun banyak. Tengok sini dia punya otot pun suara berlain. Hanya dia otot makan sebelah. Hiyo. Nanti Karina akan ajar sikit latihan skoliosis. Rasa enak? Enak. Okey, sila duduk.